Alia Mas Said habiskan waktu hingga larut malam di rumah Torik Winter jadi sorotan netizen. Hubungan Alia Mas Said dengan Halilintar masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Seperti baru-baru ini, Alia kepergok menghabiskan waktu di kediaman Torik Halilintar hingga larut malam. Kejadian tersebut terungkap melalui unggahan Instagram story milik Sarah Tumiwa beberapa waktu lalu. Seru banget malam ini saat ngobrol. Dalam video tersebut tampak Sarah Tumiwa dan teman-temannya berada di ruang tengah Torik Halilintar, adik dari Atta Halilintar. Selain itu, sosok Alia Mas Said yang tengah sibuk dengan ponselnya. Ia tampak mengenakan kaos dan celana pendek berwarna senada. Bukan hanya itu, dari unggahan teman Torik Halilintar, Edfordsia Anggraini, diketahui bahwa mereka berada di kediaman adik Atta Halilintar hingga pukul 2 dini hari. Udah lama banget nggak ke rumah Bang Ed Torik Halilintar, sekalinya ke rumah hingga jam 2 dini hari, ungkap Edfordsia Anggraini. Postingan ini kemudian menjadi viral setelah diunggah ulang oleh beberapa akun gosip dan akun TikTok. Respon dari warganet cukup beragam.